Alright, so sukan yang kedua adalah badminton. Okay. Dan untuk challenge kali ni, korang kena servis paling jauh. Boleh, boleh, boleh. Wah, itu bad. Itu ambulans, Bob. Itu ambulans. Itu ambulans. Ambulans. Baik, takut sikit bunyi serer-serer ni. Okay, siapa servis yang paling jauh akan dapat peluang untuk jawab. Okay. Okay, dan macam biasa, untuk jawapan yang betul, satu markah akan diberikan. Okay. Baik. Let's go. Okay, let's go. Okay, soalannya adalah Malaysia mempunyai berapa buah negeri? Okay. Alright. Untuk kali ni kita bagi yang kalah jalan dulu. Ah. Okay, betul. Yang tepatnya. Okay, dengan mudah kita akan jawab soalan ni. Jadi, ada 14 buah negeri termasuk 2 wilayah persekutuan. Salah. Ah, salah. Okay. Salah. Salah. Apakah negeri terbesar di Malaysia? Oh, okey, okey, okey. Wah, apa tu? Okey, dah. Ah, okey, dah, dah, dah. Itu je, itu je, itu je dah. Dah, eh, dapat dah. Semua kereta, eh, semua kereta, eh. Ah, sini je. Sini je, ya. Ah. Jawab. Negeri terbesar di Malaysia adalah Sarawak. Betul. Ya, betul. Ya, betul. 5-1. 5-1. Aku ada satu soalan. Okey. Apa yang korang belajar di dalam KB? Sejarah Malaysia. Bagi yang inilah. Teamwork, make the dream work. Ini adalah satu cabaran juga. Semua kena masuk sekolah balik. Tak ada komen. Awak pernah satu mata? Ya, dia tahu. Betapa penting sejarah. Sebab sejarah itu adalah identiti satu bangsa dan negara dan diri sendiri. Kita dah kalah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 dan selamat Hari Malaysia. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di mana saja korang berada. Sama-sama kita terus jaga kebanggaan keluarga Malaysia. Teguh bersama.